Kementerian Dalam Negeri KDN telah menyelesaikan sejumlah 946 permohonan kewarganegaraan oleh penduduk di Sarawak, termasuk yang tertunggak sejak tahun 2014 dalam tempoh kurang 7 bulan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata sekitar 85% daripada permohonan tersebut mendapat kelulusan, manakala selebihnya dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapkan dokumen atau pengesahan syarat kelayakan warga negara di bawah Perkara 15A Perlembagaan Persekutuan. Yang berlaku adalah kerana proses itu sebelum ini sama ada tidak lengkap atau kurang diberikan tumpuan, tetapi melalui penubuhan jawatankuasa bersama ini, kita alhamdulillah berjaya membuat keputusan dalam tempoh kalau bulan 1, 17 bulan 1, hari ini sekitar 20, maknanya lebih kurang 6 bulan lah kita dapat buat keputusan terhadap permohonan-permohonan itu. Beliau berkata demikian di sidang media selepas menyerahkan surat kelulusan kewarganegaraan kepada 62 penerima di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Perbezaan tidak lama lah. Dia lahir 2 hari bulan 5, so siapun surat nikah keluar 13 hari bulan 5. Itu dia perbezaan sampai dia tidak dapat sijil kewarganegaraan. Perbezaan pertama dapat sijil kewarganegaraan, dah umur 12 tahun, ditarik balik oleh pihak KDN, dia kata itu apa maklumat tersebut tidak ada itu sebab ditarik balik lah. Dari 12 tahun saya merayu, habis itu dia tolak, merayu tahun 2014 lagi. Tapi bersyukurlah kerana tahun ini berjaya. Kami asal Migi, pasia umur kami 19 tahun. Lama dah kami mohon untuk dari start umur kami 12 tahun. Oh, anak angkat. Kami apa tu? Sekolah pun susah. Cikgu pun malah tanya ni dah. Ni IC, ni IC. Cikgu malah nanya. Jadi masa kita pakai apa? Dokumen sementara ke? Dokumen sementara lah. Ya pun cikgu malah tanya juga. Saya ada banyak-banyak penjaga tu. Terima kasih aja lah, ajak dengan tu semua tu, ajak lah. Kami bahagia juga lah. Okay, ajak lah. Akhirnya 7 tahun. 7 tahun nunggu. Cik cakap lagi.